Oke guys, kita lagi sepeda ini guys. Kawasan ya, sore-sore bagus banget nih pemandangannya. Tuh, awesome. Oke guys, jadi kalian yang mau beli beras yang mirip beras Indonesia dan tentunya ada cabai. Bagi kalian yang beli cabai, ingin cabai tapi di sini cabainya nggak terlalu pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat New Generation. Sore ini kita akan jalan-jalan ke Othem, yaitu salah satu tempat perbelanjaan seperti swalayan atau supermarket di Riyadh Arab Saudi. Kita akan pakai sepeda guys. Kita akan pergi ke Othem naik sepeda dengan salah satu teman kita nanti. Kita akan jemput dia di gedung nomor 25. Oh, maaf. Gedung nomor 20. Gedung nomor 30. Oke. Ini ya, aku keluar dari gedung nomor 7, gedungku nomor 7, Marbena 7. Kita akan menuju gedung nomor 30. Seingatku gedungnya nomor 30 sih. Ntar kita lihat dulu ya di sana. Oke, kita naik sepeda dulu. Alright. Kita lagi naik sepeda, guys. Halo sahabat Memoration, kita udah nyampe di gedung nomor 33. Ya tadi aku bilang gedung nomor 30, tapi ternyata yang benar adalah gedung 33. Jadi langsung kita ke sana ya, kita samperin. Oke guys, kita udah nyampe di Mabena 33. Ketemu teman kita yang gokil. Teman baru. Nah, ini teman kita. Gimana Mas kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya, Mas ya. Kapan sampai sini, Mas? Nyampe sini 2 hari yang lalu. Hari apa ya? Sabtu. Jadi sekarang mau OTM nih. Ya, yuk kita OTM, Mas. Kita perlu belanja bahan-bahan makanan ini. Baru ada CNT, ada mau ke 7. 7. Oh. Lagi sepeda ini guys. Kawasan ya. Sore-sore bagus banget nih pemandangannya. Kita lihat nih pemandangannya. Sangat bagus sekali pemandangannya. Inilah suasana situasi pemandangan
di kota Riyadh ketika di sore hari, guys. Bagus ya. Mau ke OSEM, kita akan melewati Fakultas Ilmu Kedokteran Praktek. Nah, ini. Di sini ada kuliah keperawatan dan lain-lain. Sini ini letaknya di sebelah selatan kampus. Oke, kita mau sampai di OSEM, guys. Ayo, Mas. Udah gak sabar nih beli sosis nih. Lihat, ini kondisi sekitaran OSEM ya. Itu nampak gedung-gedung. Kayaknya itu juga gedung-gedung fasilitas dari kampus untuk dosen. Nah, ini OSEM, guys. Bentar kita lihat ya. Ini sudah ada tulisannya. OSEM. Jadi ini mungkin namanya OSEM karena swalayannya atau supermarketnya ini milik seseorang namanya Abdullah bin OSEM. Jadi namanya OSEM di sini. Ini ya. Tuh ada ibu-ibu bercadar. Jangan direkam lah, nanti marah dia. Oke, ini teman kita nih, asik banget naik sepeda sore-sore. Oke, ini ya, welcome to OSEM. OSEM. Oke, kita masuk. Alhamdulillah, sahabat Memoration, kita sudah sampai di OSEM. Ya, Mas. Oh, ini serba mahal. Ini dia out ini. Kurang ini. Apa sih harga berapaan, Mas? Oh, beli dah. Dari 30 jadi 19. Paling murah itu ya. Cari sosis kita, Mas. Oke, guys, kita jalan ya, kita cari sosis murah di sini, guys. Kemarin sempat beli sosis murah di sini, jadi anak mau beli lagi. Oh, kita ambil keranjang dulu, lupa. Beli potato crispy harganya 5 rial, cari yang 5 rial ya, guys. Potato 25 rial tuh. Rial lagi kita cari ayam. Ini di supermarket kampus. Oh, apa ini nih? Sayap-sayap semua nih. 10 real.
guys, kita ini ambil ini juga Almaroi rasa lemon. Oke guys, jadi kalian yang mau beli beras yang mirip beras Indonesia, aku kasih rekomendasi beli di Alfam ya, yang paling dekat dari kampus. Kalian bisa milih beras ini, beras namanya Novaros. Ini produksi Portugal. Harganya 25 real. Ini rasanya ya lumayan enak dan hampir sama dengan beras Indo. Ini 25 real untuk 5 kilo ya. Terus juga ada beras Jordan. Beras Jordan ini harganya lebih murah, 14 real untuk 5 kilo. Tapi rasanya enggak terlalu enak, enggak terlalu empuk. Jadi mending yang tadi aja. Oke, di sini sangat banyak sekali varian-varian berasnya dari beberapa negara. Jadi kalian lebih bisa untuk memilih beras di sini. Murah-murah. Ada telur yang 17 real, ini isinya banyak sekali. 30 piece mungkin. 16 real. Oh. Terus juga ada ayam mentah yang udah dipotong-potong, ini harganya paling murah 9 real. 8,50 real. Lebih murah dari yang lain, jadi sangat recommended sekali jika kalian beli ayam ini. Yang lain termasuk mahal-mahal ya. Di sini juga banyak sekali sayur-sayuran. Ada tomat, namanya tomato cherry. Harganya 6 real untuk sambal, jadi mudah untuk buat sambalnya. Ada timun, ada terong, dan tentunya ada cabai. Bagi kalian yang beli cabai, ingin cabai, tapi di sini cabainya nggak terlalu pedas, nggak seperti Indonesia. Jadi ya nanti kalian rasakan sendiri. Ada brokoli, kobis, brokoli hijau, wortel. Ada buah-buahan, pisang. Lalu ada tani apel. Oke guys, ini sudah dapat belanjaan banyak banget. Di sini kita ke kasir. Halo guys, belanjaannya berat. Alhamdulillah udah sampai kamar. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.